Anda sedang mendengar Shock Podcast. Hello anak-anak ibu, sekali uh, lagi hi. kita bersua untuk episod minggu ni. Okey, okay. kalau minggu-minggu so, lepas kan okay. macam kita sudah cerita pasal makanan, apa bahasa, lagi? Makanan, bahasa, perspektif. jadi Perut kamu pun sudah kenyang Mulut kamu pun sudah penuh mm -hmm. Bercakap pun boleh Sudah Okay Kali ini Ini request si Sarah Sebab <laughs> Dia orang yang <laughs> Malaslah <selama> nak cakap kan <laughs> Apa maksudmu? Yang, yang Kenapa maksudmu request ku? Sesekali ku rasa teringin <laughs> Telinga apa tu Beb? Bercinta Okay Dia bukanlah macam Mau cakap bercinta bah. Macam hmm. Bila kita yang muda-muda ni kan yeah. Mau datang pergi KL kan yeah. Salah satu Perkara yang kita mau tengok ni kan Adalah relationship ha. macam mana Cara Orang di sini apa, sini ya. bercinta, Sebab begitu. kau tahu Macam kalau kita di Sabah kan yeah. Macam bercewek Cewek-cewek kan yeah. yang cewek lain-lain Macam bahkan Bukan yang macam <laughs> Ayang-ayang Kena begitu Yang macam kalau di situ Oh nak cewekku ku yeah, begitu cewek Teruskan gitu. situ Nah yeah. Tapi kalau di sini pula Macam Habis-habis Nak makan <laughs> Begitu kena Ya Allah Tapi Bibi lah bibilah, kan. Bibi lah Bibi lah Tak lah. dapat di depannya <laughs> <laughs> Jadi Sarah okay. Dalam percubaan kau Pertama kali datang sini Untuk mencari jodoh Aku tak pernah Okey lah, okay lah kita, kita anggap saya Pernah adalah adalah Percubaan untuk cari jodoh Jangan kau menipu <laughs> Yang di atas nampak <laughs> Okay okay Pernalah, Pernah lah okay. Pernah juga lah terfikir okay. Apa yang kau rasa macam Ya Allah susahnya Mau bercinta sama lelaki semenanjung ni kan Macam mm -hmm. Bahasa Faham-faham yeah. Mungkin faham lah. <laughs> <Nggak, laughs> Mungkin dulu kan Tak tahulah kalau kau lah Tapi dulu kan Macam Zaman-zaman kita sekolah Zaman-zaman kita begitu Kan kita selalu dengar Macam kita punya cikgu tu Kahwin sama orang Semenanjung Ya yeah, bawa amansa hijau <laughs> Ustazah, yang mengandung setahun sekali memandu <laughs> Avanza hijau. Oke, okay. jadi kalau macam cegu-cegu kita yang kami sama orang semenanjung terus selalu cerita lah orang semenanjung macam mana, apa cabarannya lah. Lagi-lagi kalau lain negeri kan ya, beb. Dulu kan tiket Sabah pergi balik pergi Sabah kan mahal. Jadi hmm. kau bayangkan kalau kau sudah kawin sama orang semenanjung kau bawa balik Raya susah beb. Pastu orang takut macam apa? Ibu bapa nih kan. Kalau macam anak-anak hmm. orang mau kawin sama orang Sabah, apa hmm. ya, lah? Benda ni aku dengar lah juga berapa kali kan. Yalah. Apa? Bila misalnya mau kawin sama orang Sabah lah, siapnya hmm. takut tes. Ya? anaknya tuh kurus. Kenapa, Beb? Sebab cukup makan. So, kita ini <laughs> macam makanan-makanan sahabat nih yang tawar-tawar gunun bah. Oh, nah, jadi waha. macam, eh ya Allah, andalah aku mau kasih kawin anakku sama orang sahabat kunun nanti kurus <laughs> yeah, yeah, dia. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, yeah. Oke okay, lah, macam mungkin berbeza sikit lah, Beb. Ini yang aku pikir lah, kalau kau kawin sama orang semenanjung, hmm. mungkin bezanya di situ hmm. susah membalik kampung. Lagi-lagi macam every year, macam kau kena fight yeah, lah, lah dengan asben kau. Kalau asben kau tuh jenis yang macam dapat lah, balik sya lah, kita pergi sahabat. <laughs> kalau mau jenis yang kontrol susah lah, Beb. Susah so, lah macam kita ini mau balik yeah, Sabah setiap tahun kan kau ya kahwin kawin bah, Kalau kamu balik setiap tahun <laughs> Kau ini pun Tapi, Tapi itulah itu apa orang bilang apa. Macam Walau macam mana kita cakap ke Semua pun manusia kan ya Macam Bercinta lah sama, sama siapa Siap pun Tapi kalau kita nih Datang ke sini Memang benda-benda macam tu kan Kita, kita tepikir, mau berhubungan nih tepikir Memang tepikir kita lah. akan pikir Ya Allah nanti mau balik raya Macam mana mm -mm. <laughs> Nanti ada apa Nanti akan aku mau kasih makan dia Ambuyat <laughs> Ya makanan lagi <laughs> Ya makanan be, Macam makanan. lain kan Dia punya tuh mm -mm. Tapi yang aku nampak lah Basaira, mm -mm. ya macam Pak mm. adat-adat sini pun kan Macam Lain be Ya lain kan Kalau kawin Beb. lain tuh punya kalau yang di Sabah kan? Kalau di kampung kau tengok rumah mana yang paling banyak tiangnya? Paling yang, yang, yang secara paling stabil di muka bumi tarikan <laughs> gravitinya. Mahal tuh ada ah, punya kalau oke okay, kalau di Sabah orang selalunya adalah ada seten macam kaum. Cempuk siring kan. Iya. kalau sudah ada banyak anak perempuan kan. Iya. Satu hari satu kali lah mem, itu menebang pokok itu kayu balak nah, tapi, tapi kalau di kalau di Sabah <laughs> bikin itu. ada tiang. Ada ada separuh kaum entahlah aku lupa kaum apa tapi orang kalau jenis mau macam kasih letak hantaran sama anak perempuan orang tuh Kira tiang tuh Beb. Iya itu yang aku bilang Kira nah, kalau tiang Kalau 10 tiang 100 ribu ya, lah Masalahnya tiang tuh Bukannya apa Ada orang lain tentukan eyalah. Kau yang tentukan Iyalah iyalah. Yang eyalah. dari awal lagi tuh Dari anaknya umur 5 tahun deh kan Mengangkat sudah tiang tuh no, gitu, <laughs> Secara Kalau perempuan ramai kan, lagi Beb, kan, deh, kan, Mungkin bapaknya gitu. Jadi Kalau di kampung tuh kan Macam aku menanya sama mak aku Macam kenapa tiang rumahnya tuh banyak Iya Kan macam Gak kuku kah Lepas itu. <laughs> Rupanya Bukannya bukannya mengukukan rumah Mengukukan keuangan <laughs> <laughs> infusion pem hmm. gan memukukan tapi financial planning tapi itu, lah, bah. itu ada lah bah <laughs> yeah. tapi itulah macam perbezaannya macam orang bilang dulu kan kalau kau mau kawin ni perempuan saban ni kau uh -huh. hmm, siap-siap lah kau duit kira kau tiang rumah apa, rumahnya, apa tapi... tu orang panggil yang si su apa apa nama sogit namanya? oh, sogit, sogit, yeah, sogit. ya sogit tapi aku dah tahu lah macam aku dah, cukup ilmu kau pasal sogit ni tapi uh -huh. macam aku rasa kalau yang kau langkah kakakmu kan uh -huh. Nah, macam langkah bendul langkah bendul kan ya langkah bendul kan macam kau bayar sogit tu juga kan iyalah bayar sogit ada bagi cincin pun ada Nah, Begitu tapi pula. Apa kalungnya teh kalau kau disempurna dulu nah? Legal-legal. Uh -uh. Apa? Apa? Oh, ya. Pelang-pelang pepisang. pisang. Ya oke, nah. oke. Okay, oke, babe. Oke. Okay, okay. Ini aku mau cerita pengalaman, nah. <laughs> kan first time aku pergi majelis kawin di sini. Noh. <laughs> aku pelik. Sudah. Aku, aku pelik, <laughs> sebab dorong oke okay lah lah kan dorong macam nikah jam 10 beb. Majlis dorong tuh jam 2 habis sudah. Cep, aku pikir aku tanya kawan ku, oh memang kamu sini macam petang habis ke kamu punya kenduri? Oh iya memang sini petang habis sudah. Jadi kalau aku tanya kenapa kalau di Sabah macam mana? Aku bilang nah disabah disabah, kalau di Sabah. Di Sabah kalau 7 hari 7 malam. kalau di Sabah enggak cukup. Sel selagi tuan rumah enggak halau selagi <laughs> iya, tuan ba. mengalai. Hari ini hari ini tumbang kambing besok tumbang lembu. <laughs> Itulah pernah aku pernah dengar dulu lah orang semenanjung adalah takut kalau Ayuh. semua perempuan saba sebab takut iya beb M orang Beb Di Sabah tu Aku pun dah berapa minat Tapi bagi aku macam Memang lah bahkan durinya banyak Tapi Di kampung kan Kalau di Sabah kan Macam kau sama-sama Macam kosnya tu ndak jual besar batu yeah. Macam kau kok gotong royong Apa-apa semua yeah. Apa Tapi kalau macam kau kenduri Besar-besar Apa kecil-kecil pun yeah. Yang di hotel apa-apa semua rasa yeah. kosnya macam sama juga kan Mungkin ha. mungkin, mungkin So mungkin. Itulah betul Mungkin orang-orang kita ni Memang suka berstay-stay kan Belum lagi apa Yang orang kalau bajau tu Di entak-entak kayu Di tengah-tengah tu Orang lupa suatu yeah. namanya apa Sai. Oh iya iya. Nah, ya, 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 orang ya, ya, bilang ya, ya. kalau orang apa yang playwood apa semua tuh ya, 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 di ya. antak di depan rumah tuh. Betul, begitu. Betul, betul, kalau betul. sudah kawin ndak tidur, ndak tidur. Banyak. Nescafe banyak pun telawan. banyak yang paling kesin pengantin lah. Apa? Jelas sebab kalau majlisnya yeah. lama pula beb. Hmm, kalau aku peneklah lah aku. Setiap masa. Mm -mm. Senyum <laughs> Eh. Tapi itulah Tapi mungkin adat di sini Di Semenanjung Yang aku nampak Macam tak terlampau lama Dia punya majlis mm -hmm. Kalau aku Aku suka lah Contoh lah Kalau aku kawin sama Semenanjung Contoh kan Aku suka lah Sebab macam majlis ku kecak Kalau di sini Di mana-mana pun, pun, pun diselit doa bah <laughs> Amin, amin, amin Tak pernah terlepas berdoa <laughs> Amin, Beb, amin, Beb 26 tahun dalam hidup <laughs> Okay. jadi itulah kan ini apa semang-semang santai kita macam yeah. apa bukannya benda-benda yang macam makanan kah apa-apakah bila mm. kita apa jadi orang Sabah yang datang ke Semenanjung ni kan banyak-banyak di pikiran kita nih macam macam mana kalau aku suka orang sini ya? macam mana <laughs> macam kan, macam mana kalau aku terkawin orang sini apa-apa mm. semua jadi kamu yang datang sini ni ya? apalah pikir banyak mm -mm. Uh, kalau sudah tu apa jodoh uh, kalau itu sudah lakimu jodohmu uh, anda juga bertukar jadi orang lain yeah, betul. oke okay? betul, betul, uh, jadi betul. jangan janganlah pikir banyak apa-apa semua tu akhirnya itu adalah apa, apa? pertemuan dua insan oh, okay. nah. Kalau so, begitu Ternyata juga tuh Beza satu dua k 08K Di IC-nya okay. Sama juga pihaknya Oke okay, oke okay. so, so maksudnya Kalau jodohmu mm. Bukan orang Sabah Oke okay gak mm. Kau oke okay? Bukan orang Sabah Maksudnya harus melanjung lah Itali kali <laughs> Nggak lah Maksudnya <laughs> kalau jodohmu Kau kawin nanti sama Secara, sama. power favor. <laughs> Sama orang semenanjung Kau okey kah? Kau ha? okey lah Kalau macam Kalau kau dapat Kau kawin sama orang semenanjung Kawin sejak lah Manusia juga bukan haiwan Maksudnya kau okay tiada lah. problem lah kan Tiada ah, problem Sebab wajib wajib akhirnya wajib wajib sama je batu Pandai-pandai kamu sejak lah Daripada kamu orang Cari jalan kan? penamaian Apa-apa semua So uh, okay. Jadi janganlah fikir banyak Kalau mau datang sini Apa-apa semua Okay Jadi kita jumpa lagi di next episode yeah. Di apa? Podcast apa Sarah? Kinabal Lumpur Hanya di Shock Podcast Shock.